After I moved to New York, one of the things I realized about people here, and I don't know if this is a young people thing or is it a New York thing, but a lot of people here speaking acronyms, a lot of them are useless. You know what I'm saying? Like one of them is DTF. Do you know what this is? Down to fuck. We don't need we don't need acronyms for this. <laughs> just say you wanna fuck. I'm DTF, just say I wanna fuck, right? Because everybody's DTF, nobody's not DTF and DTF, right? You want to fuck, right? You're about to fuck, maybe not now, maybe later. DTFL, right? But everybody wants to fuck. We don't need this. Also, here's another one. This is useless. BDE. Do so what this is? Yes, sir. And why do you know? Do you have? Do you think you have BDE? No. No. I think Michelle has BDE. <laughs> i'm taking company twice bd big dick energy we're not talking about the big dicks we're just straight up talking about the energy of big dicks what is this i know big dick i don't have it i heard of it <laughs> but you know what is this big big dick energy i mean what do you use it for i know chemical energy I know nuclear energy. I know mechanical energy. You use this energy so stuff can work. What do you use big dick energy for? Right? Can you turn up the heat with it? Can you be like, yo, Tyrone, it's a little bit cold. Can you turn up the heat? Say no more. <laughs> Thank you, Tyrone. <laughs> langsung kerja <guruh> nyampe Sabtu siang minggu sore dicabut hustle don't stop selamat datang di Data di weekly vlog let's go <tune> officially my first ever payment. <laughs> 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 Kalau dilihat dari judulnya, kelihatannya banyak orang akan Uh, menyimak video ini <laughs> termasuk mereka yang biasanya nggak nonton dot id weekly vlog ngelihat judulnya mungkin penasaran gue akan coba jelasin tapi seperti biasa ini adalah vlog di mana gue cerita soal uh, karir gue yang lagi dibangun di uh, New York City um, gue ngebahas soal keseharian gue Senin sampai Minggu selama selama seminggu uh, yang mana di episode ini Semingguan ini terjadinya di Indonesia kebanyakan Sebelum pada akhirnya akhir minggu gue terbang balik ke New York City um, Hari Senin Jam 10 pagi Di Markas cumika ada Town Hall Town Hall ini adalah alasan kenapa gue balik ke Jakarta Gue tuh balik ke Jakarta kali ini gak ada hubungannya sama kerjaan Ada kerjaan tapi bukan Secara jumlah bukan kerjaan yang cukup besar untuk bisa membiayai gue bolak-balik. Biasanya ketika gue balik, itu karena ada kerjaan-kerjaan besar, misalnya syuting series, terus um, ada juga waktu itu syuting game show, duitnya juga gede, ada juga gue ada kerjaan berapa hari di dua minggu untuk sebuah perusahaan asuransi. Biasanya duitnya gede-gede, sehingga uh, biaya bolak-baliknya ketutup. Nah kalau yang kali ini, alasan gue balik adalah karena Uh, dua hal yang satu adalah si town hall meeting ini, dan yang satunya lagi adalah pertemuan dengan orang-orang uh, uh, yang rencananya mau diajak invest di perusahaan. Jomika di hari Senin jam 10 gue melakukan town hall memperkenalkan orang-orang baru, tapi juga untuk mengumumkan secara resmi sesuatu yang sebenarnya udah jalan dua minggu sebelumnya. Uh, gua turun, gua dan Angga Diandri turun dalam posisi kami sebagai co-CEO dan digantikan dengan Daniel Santoso yang kini menjabat jadi CEO baru dari Comika. Gua berubah ke posisi komisaris utama lewat rapat umum pemegang saham. Nah, prosesnya sudah terjadi selama dua minggu. Um, Orang-orang juga di markas sudah pada tahu mereka sudah berkenalan dan segala macamnya. Tapi secara resminya baru diumumin uh, kemarin di hari Senin. Nah nanti gue akan jelasin di belakang kenapa gue turun sebagai CEO dan kenapa itu adalah salah satu hal terbaik yang bisa terjadi untuk Chomika. Tapi nanti nanti gue jelasin di belakang. Sekarang gue kasih tahu dulu apa yang terjadi sepanjang minggu ini. Setelah itu gue sempat bikin konten promo untuk Komikaze kayaknya sama Marcel Egy Hau, sama uh, Diki Mangai terus gue syuting bersama dengan Soleh dan Saleh di program mereka di Sejuk Sejuk itu adalah satu brand um, kuliner yang udah pernah kerja sama-sama Comika juga cuman kali pertama ini gue datang ke uh, restoran Sejuk yang gede banget dan memang sejuk banget tapi di situ gue untuk bikin konten soalnya waktu itu WhatsApp gue nanyain apakah gue bisa mampir terus dengan senang hati tentu karena saya selalu ada yang bisa dipromosikan terus gue ke sana obrolannya menyenangkan tapi yang juga lebih menyenangkan adalah karena ada satu segmen di mana gue diminta untuk masak masaknya masak nasi goreng kebetulan emang cuma itu doang yang gue bisa anda penonton dari Vlog sering lihat saya jadi mamang-mamang tukang nasi nasgor Uh, terus uh, gue ngerjain konten itu gue <guluh> inget gua kan waktu itu gue ditemenin sama Helmi Helmi itu anak SMDC sih yang kerjain kerjanya kerjain, bikin konten ngikutin talent talent um, dan Devita terus uh, di akhir itu si <guluh> si Helmi nanya mas Panji biasa masak ya di New York terus gue bilang iya emang biasa masak kenapa kelihatan <guluh> mungkin mereka kaget kali gue uh, tampak fasih nasi goreng doang ya kalau nasi goreng doang sih gue cukup fasih sangar bro nasi goreng buatan gue dibimbing sama chef lumayan lumayan namanya apa sih asisten chef ya saya saya ya, ya, ngarang aja kita jabatan abis itu gue sama Devita sama Helmi langsung kebut-kebutan naik tiga ojek yang berbeda karena kami satu markas Yomika ya nggak nggak seluruhnya sih 30 orang kalau nggak salah itu nonton film agak lain itu kali pertama itu itu akhirnya gue nonton juga tuh film agak lain uh, dilakukannya di planet Hollywood di, di 21 Planet Hollywood dan dibayarin sama Bate Fendi dan teman-teman hiburin gue masih sampai sekarang masih nggak tahu tuh kenapa gue kenapa ya satu parkas dibayarin gue juga gak ngerti <laughs> kalau nggak salah gue pernah bikin konten sama Bata Megilbas terus di situ Bata bilang gue janji kan mau bayarin Mas Panji nonton kalau gue salah Mas Panji mau berapa orang gue bilang satu markas hah satu markas terus kata dia hitung aja nih Mas Panji mau berapa orang <laughs> akhirnya 30 orang dan disitulah gue nonton film agak lain bersama dengan anak-anak markas Sumika dan Daniel juga Filmnya uh, film yang sangat menyenangkan gue udah berapa kali ya nonton nonton bareng ya kalau nggak salah Sri Mulat juga kami nonton bareng ya Hilir Mustahal tuh itu penting karena buat gue dan juga Rama sebagai komisaris juga bilang hal yang sama. Buat Comika nonton film Srimulat Hile Mustahal itu penting untuk perusahaan. Ini kan perusahaan komedi gitu, jadi biar kami punya pemahaman akan akar dari kesenian komedi ini. Apalagi waktu itu kami nonton ya spider-man kayaknya No Way Home lupa gue. Tapi ya ini bagian dari salah satu uh, rutinitas itu. Terus itu hari Senin. Hari Selasa, gue inget pagi gue ke Trans untuk ngerjain konten Bukan Umbar Janji. Ada gue, David, Aja Andre, Kiki, dokter Richard Lee. Seru kontennya. Hmm. Abis itu gue balik ke Markas. Balik ke Markas, gue sempat ngerjain dua episode podcast Comika Terus malamnya gue syuting untuk Metro TV. Nah ini dua syuting ini sebenarnya menarik ya makin kesini tuh gue tuh makin sering diundang karena opini politik gue uh, waktu gue waktu gue apa namanya diundang ke bukan umbar janji juga yang dicek dan ditanya adalah opini politik gue tapi di Metro TV ini yang lebih lebih bikin apa ya agak 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 bingung juga karena gue tuh pernah ikutan program Q&A sebelumnya. Q&A itu biasanya ada kayak sejumlah panelis nanyain sama sejumlah bintang tamu dua atau tiga gitu. Kemarin itu bintang tamunya cuman satu yaitu gue. Gue pikir gue jadi panelis ternyata cuman gue yang jadi bintang tamu. Abis itu gue ditanya-tanyain Sevin atau Slimboy, Narji, Mbah Sujiwo Tejo, Effendi Gazali, Kang Maman. Nah, lima orang ini kan orang-orang mengagumkan ya. Terus Masing-masing tuh nanya pendapat gue soal politik. Hmm. Uh, dan kalau lu lihat hasil akhirnya memang banyak banget yang dipotong tapi gue rasa banyak banget yang dipotong itu karena mulut gue emang agak sembarangan gue inget beberapa kali tuh <laughs> bang Effendi Gazali itu yang wah ini ini bahaya juga nih ada di sini kata dia ini bisa jadi barbuk. Um, tapi gue selain tersanjung senang juga diundang di situ untuk untuk ditanya opini politiknya. Uh, walaupun harus gue akuin akan jauh lebih seru kalau misalkan semuanya tayang sih. Dia. Apa yang gue omongin, banyak yang ngaco emang. Abisnya gue kalau ditanya ya gue jawab, gue jawab mah se- se- se-, se pengetahuan gue dan sejujur-jujurnya yang gue pikirkan dan yang gue rasakan gitu. Tapi secara- secara keseluruhan menyenangkan ada di panel tersebut. Tersanjung sih hari di panel tersebut. Um, itu hari Selasa, hari Rabu, gue pagi ke Invia. Nah ini pertemuan yang tertunda cukup lama. Invia itu, kalau gue nggak salah, mereka tuh nyebut diri mereka sebagai perusahaan, uh, IP, salah satu yang paling aktif, atau mungkin yang paling aktif ya, most active IP company in Indonesia, di mana mereka nunggu kembangin IP, kemudian licensing IP juga, mereka punya rencana yang luar biasa, kemarin bisa ngobrol-ngobrol, mereka punya rencana yang luar biasa di tahun ini, sebagai perusahaan yang juga ngembangin IP, Comika pengen belajar banyak sama mereka. Syukur-syukur bisa kolaborasi. Uh, kami sempat gue sama Daniel sama Rama sempat cerita soal Comika itu seperti apa. Kami juga sempat diajak keliling-keliling uh, kantornya mereka dan menyenangkan sekali. Senang gue ada ke, ada di perusahaan yang banyak mainannya gitu, <laughs> banyak gambar, banyak grafis. Seru banget lah. Gue sih nggak sabar ngelihat apa yang akan mereka lempar ke publik di tahun ini. Uh, mengagumkan sekali. Balik ke markas, kami ada kayak foto-foto, foto-foto dengan seluruh anak-anak uh, uh, WPI. Uh, bersama dengan Daniel, uh, beberapa unit bisnis, beberapa tim foto. Terus, siangnya ketemu dengan investor yang tadi gue bilang itu. Sama ngobrol-ngobrol... Uh, moga-moga hal baik e, terjadi untuk Comika. Habis itu gue ada bikin konten sama Beno. Aduh, gue bikin konten sepatu itu kapan? Oh, itu minggu lalu, deng. Iya, minggu lalu. Yang sekarang sama Beno, mampir ke studionya dia. Studionya keren sekali. Ngomongin soal sepatu HIM 500. E, sepatunya Hidup Indonesia Maya. Merch sepatu, kolaborasi dengan Footwear mbak, Masih bisa lo beli di aplikasi titip. Um, ...habis itu, abis itu udah kalau nggak salah. Nah kemis pagi gue ke Yolo. Yolo tuh podcast isinya teman-teman gue, Dev Hendrik, Iwet, Engie. yang ada di aplikasi tip-tip. Gue udah dari lama tuh muncul di kolom komentar mereka, di postingan mereka. Kapan dong gue diundang? Kapan dong diundang? Akhir kejadian juga gue diundang di uh, Yolo dan selalu menyenangkan kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama, cerita-cerita sama -cerita teman, teman lama. Apalagi gue sama Iwet bener-bener dari Hard Rock FM Bandung barengan kami itu. Dan masih berteman sampai sekarang. Habis itu gue sempet... Uh, mampir ke ruang siarannya Rock FM, lihat-lihat. Gue gua kepikiran, mungkin kapan-kapan gue balik lagi ke Jakarta, gue pengen kayak take over deh. Siaran 2 jam, 3 jam gitu di Hard Rock FM, cuman karena pengen... Uh, membayar rindu aja untuk siaran radio. Gak tahu deh masih relatable really atau enggak gue. Udah abis dari YOLO, gue job stand up ya. Job stand up untuk DJKA. Uh, jobnya cukup menyenangkan. Terus... Uh apalagi ya udah kalau masalah kayaknya itu doang nah jumatnya nih yang drama nih gua itu mesti berangkat jam 4 kalau masalah salah di rumah terus gue karena ribet nggak sempet packing gue packing packing gue selesai packing kayaknya jam 2 terus gue cuk nggak tahu kenapa biasa itu gue memutuskan untuk yaudahlah gue nggak usah tidur tanggung gitu kan mandi kayak biar seger dan segala macamnya tapi kali itu tuh gue mikir mending gue tidur aja deh gitu gue cukup pede tuh sama tidurnya tuh gue pasang alarm terus gue udah mesen taksi Bluebird supaya kalaupun gue gak bangun dari alarm gue taksi gue kan pasti akan ngebel terus gue dibangunin sama orang rumah Pak Bahar yang jaga rumah gue gue bangun jam 6 lebih enam seperempat itu udah waktunya boarding bahkan pesawat gue tuh terbangnya jam 7 pas gue ngeliat ya ampun alarm gue gue matiin tanpa sadar ya, kayaknya gue matiin si bluebirdnya nelpon lima kali ke handphone gue si pak bahar juga nelpon lima kali ke gue pak bahar kayaknya ngetok tapi gue nggak bangun dia nggak berani masuk nggak tahu tuh kenapa I guess there's always the first time for everything pertama kali seumur, hidup gue ketinggalan pesawat hampir ketinggalan pesawat gue beberapa kali pernah ketinggalan pesawat nggak pernah gue akhirnya gue cari lagi tiket pesawat dapat juga tapi beda gue biasanya pakai ene kan pas gue ngeliat flight line di mahalnya bukan main gue cari yang harganya masih setengah tapi gue masih bisa pakai nomor member ene gue ENA mas gue akhirnya gue beli uh, Asiana Asiana itu mampirnya ke Incheon nah gue tuh gue pernah gue pernah ke bandara Incheon um, tapi kayaknya gue nggak pernah transit di Incheon so jadi hal baru juga um, gue ingat terbang ke Incheonnya mungkin 7 jam 50 gue tidur hampir sepanjang perjalanan Terus nyampe Incheon cuma transit 2 jam, jadi nggak sempet ngeliatin banyak, cuman karena gue tau gue akan mampir ke Incheon. Dan biasanya kan kalau gue naik ANA, salah satu alasan kenapa gue senang naik flight Jepang adalah karena, terutama ANA ya. Karena di ANA, di atas pesawatnya, terutama yang dari Jepang Amerika ya atau Amerika Jepang, itu di atas pesawatnya tuh toiletnya tuh ada, di atas pesawat toilet tuh ada pencetan sepertan airnya enak dong. Terus ketika transit di Tokyo, Tokyo juga terlihat ada pencetan airnya, enak kan. Nah cuman karena ke Seoul, gue yakin nggak ada, jadi gue beli botol air mineral yang ada semprotan yang gitu. jadi pas nyampe sana gue langsung gue bokra dengan nikmat. Terus setelah jalan-jalan di situ, lihat-lihat dikit, terus airnya terbang. Um, berapa dia? Ya? 13, 13 jam lebih, 15 jam gue lupa. Akhirnya hari Sabtu siang gue nyampe ke New York City. Nyampe di New York City istirahat aja, jet lag. Gue sampai dengan hari ini ngerjain ini masih ada jet lag gue. Terus uh, minggu pagi gue inget gue dibikinin kami semua dibikinin pancake sama Dipo, Dipo bikin pancake dan minggu malamnya gue ada job stand up, gue ada job stand up di QWD Nah ada ad, gue tuh biasa open mic kan di QWD ada banyak stock shot gue open mic di QWD beberapa kali. Untuk si Danny Shaw namanya, nah si Danny Show ini ngajak gue ngisi show, terus uh, gue yakin karena karena dia baik uh, dan gue ya tentu pengen dapat sebanyak-banyaknya kesempatan manggung. Jadi pas Pas hari sabtu siang gue mendarat, hari minggu malam gue udah ngisi job. Dan jobnya menyenangkan, gue jadi headliner. Um, gue rasa secara objektif gue kayaknya cukup oke okay deh. Uh, ada satu orang Indonesia, dia domisi di Singapura, tapi dia punya special di Jamaica ID Judulnya Made in Indonesia, special dalam bahasa Inggris. Nonton gue dan kami janjian di... Uh, hari Selasa akan open mic bareng. Eh uh, dan itulah yang terjadi di minggu ini. No, this is vlog. Now. Hi, say hi everybody to my vlog. Say hi, hi. 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 So you guys are a uh, football players. Yes. You're from Korea. Yes. Yes. What city? Where are you from? Uh, From the Daegu. Daegu. Okay, so your position is you're a goalkeeper, right? But also left wing? Yes. What's your position? Uh, All around? Midfield? Midfield, yeah. Okay, what's your position? Defender. Defender. <laughs> and what's your position? All around. All around. Okay, so I told these guys I have a favorite Korean player. It's Ang jung Hwan, Park Ji-sung is my favorite. Oh. What's your favorite uh, oh. Korean football player? Uh, son. Uh, son? Sonny? Yeah. Oke, okay. what about you? Kanye. Uh, where does he play? Kanye. Oh, okay, what's your favorite Korean Kani. player? Okay, also, what about you? Oh, <laughs> sorry. okay. Thank you very much, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Tadi -bye. Bye -bye. gue janji untuk cerita soal kenapa gue uh, turun dalam posisi gue sebagai co Sebenarnya memang, apalagi yang ngikutin 0044 weekly vlog ya, sebenarnya tahu bahwa memang udah dari lama plannya tuh gue nggak jadi CEO gue tuh jadi CEO tuh sementara aja pertama kali gue jadi CEO adalah menggantikan CEO sebelumnya yang turun jabatan mendadak lah uh, tapi waktu gue ngejabat gue tahu tuh gue tuh cuma CEO transisi karena uh, Rama salah satu komisarisnya Comika itu nanya sama gue kalau perusahaan ini mau mendapatkan yang terbaik dari lu itu sebaiknya lu dalam peran sebagai apa karena bisa jadi bukan sebagai CEO kata dia dan gue gue pikirin baik-baik omongan dia dan masuk akal dan gue bisa bilang kalau Comika ingin mendapatkan yang terbaik dari gue adalah gue sebagai talent. Jadi, gue sebagai talenta Comica, bukan gue sebagai CEO-nya Comica, dan semakin lama gue menjalani peran sebagai CEO, semakin gue meyakini kebenaran itu. Kita mah jujur-jujuran aja ya. Gue rasa banyak orang yang bisa menggantikan Panji sebagai CEO, tapi gak ada yang bisa menggantikan Panji sebagai talent. Gak ada, apa yang gue bisa lakukan tuh, belum bisa dilakukan sama orang lain sementara apa yang gue lakukan sebagai CEO bisa dilakukan oleh orang lain dengan lebih baik bahkan dan gue tahu pasti ada yang bilang wah oh, mas Panji kalau mas Panji lepas jawaban sebagai CEO wah Comika akan bubar Comika akan berantakan mas Panji uh, gitu gitulah tapi dan mereka boleh beropini tapi kan gue juga boleh nggak dengerin ya <laughs> karena ada banyak banget orang tuh akan punya opini terhadap Comika terhadap bisnis Comika tanpa punya kemampuan jalanin jalan bisnis nggak pernah tapi mau nasehatin orang cara jalanin bisnis itu gimana gitu itu kayak ada orang orang boleh bilang makanannya nggak enak namun juga selera kan dan orang juga boleh kalau mau bilang harusnya makanan ini kalau lebih enak nih gini 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 gitu nah chefnya bisa dengerin atau bisa nggak mau dengerin masukan itu tergantung sama apakah yang ngasih masukan pernah masak atau enggak gitu Kebayang sih gue. Dan kalaupun pernah masak, masaknya apa? Level apa gitu. Ada orang bilang, makanannya gak enak. Sah, namanya juga opini. Harusnya tambahin sedikit garam, kemudian tambahin kemangi, dan kemudian tambahin ini, masaknya ini sedikit. Terus ditanya, lu pernah masak apa? Ya gue gak pernah masak sih, tapi gue sering makan. Ngapain dengerin opininya? Atau, lu pernah masak gak? Masak, masak. Masak apa? Chh. Ya gue biasa banyak masaknya masak mie sih, masak nasi gitu lah ngapain dengerin? Enggak, enggak, gue biasa masak nasi goreng. Nasi goreng untuk siapa? Nasi goreng untuk rumah, untuk diri sendiri. <laughs> Ini juga berlaku untuk lu. Orang boleh punya opini terhadap lu, orang boleh ngasih masukan terhadap lu. Tapi lu juga jangan tolol. Lu mesti tahu siapa yang perlu didengerin, siapa yang enggak perlu didengerin. Termasuk dalam konteks bisnis. Orang bisa punya opini terhadap Comika. Tapi kalau jalan bisnis aja nggak pernah, gue nggak perlu dengerin yang gue dengerin adalah orang-orang yang tentu pernah guru ngobrol banyak banget sama wirausaha, banyak banget sama investor, banyak banget nontonin konten. Dan gue tahu bahwa gue bukan orang yang tepat untuk jadi CEO-nya Comika. Bahkan kalau misalnya lu buka YouTube ya, lu akan nemu banyak banget konten yang menjelaskan kenapa founders sebaiknya tidak jadi CEO. Ada banyak, lu bisa cari konten-kontennya siapa namanya itu ya? agung lupa orangnya tapi kalau lu nonton um, konten-kontennya Y Combinator ya dan kalau lu nggak tahu Y Combinator semakin kuat argumen gue untuk tidak dengerin pendapat lu tapi Y Combinator itu adalah inkubator bisnis startup dia banyak ngasih uh, banyak berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan yang sekarang jadi mengagumkan uh, dan ada banyak konten-konten lain yang cerita bahwa Founder itu bukan manusia yang tepat untuk jadi CEO. Ada yang bisa dia mendirikan dan kemudian masih jadi CEO seperti sekarang. Bezos salah satunya. Tapi biasanya secara umum founder tuh nggak bisa jadi CEO. Bahkan ada satu video kayaknya gue lupa lagi. Tapi ada satu video menjelaskan kenapa founder nggak bisa scale. Founders can't scale a company. Dan gue tontonin itu semua, ngobrol sama investor, ngobrol sama bisnis. Emang bener gitu. Bisnis itu sebenarnya mudah kalau yang jalanin logis aja dengan angkanya. Bisnis itu sebenarnya nggak. Gue nggak ngomong nggak mau ngomong mudah deh. Uh, bisnis itu nggak rumit. Lihat angkanya lalu ambil keputusan logis terkait apa yang ada di depan lo. Tapi untuk orang seperti gua yang ikut mendirikan perusahaan susah juga untuk gua logis. Ada terlalu banyak ambisi, ada terlalu banyak cita-cita dan terlalu dekat dengan stakeholder-nya dalam hal ini komikannya... untuk bisa bikin keputusan-keputusan yang logis. Um, banyak keputusan yang dasarnya emosional dan ...ya emang kurang tepat aja. Waktu itu gue pernah ngeliat video ada yang bilang... ...kekuatannya para founders... ...yaitu... Um, um, ...optimisme... ...terus... ...being relentless... ...terus... ...being visionary. Ini sebenarnya atribusi... ...atribut-atribut yang positif. Tapi di level dan di fase lain... ...sebuah perusahaan... ...ini ini justru jadi atribut yang menghalangi tumbuh kembang terutama kemampuan untuk scale up itu tadi. Tapi intinya sih sebenarnya intinya, gue sih udah berdamai dari lama bahwa emang bukan gue orang yang tepat. Nah, gue berdua dengan Angga Diandri itu memimpin ini dua setengah tahunan. Jadi setelah gue jalan dua setengah tahunan, dua setengah tahunan sama Angga Diandri berdua, sekarang udah waktunya Comika masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah fase di mana kami mulai fundraising. Jadi dari pertama kali berdiri sampai dengan 2000 sampai dengan sekarang, Comika itu bootstrapping. Semua duit yang kami pakai untuk tumbuh kembang adalah duit yang kami hasilkan sendiri. Dan dengan mimpi serta cita-cita kami, tapi juga dengan tanggung jawab kami untuk membangun industri, Comika butuh uh, fundraising. Comika butuh ngajak mitra-mitra baru untuk gabung. Um, dan invest di bisnis ini terutama mereka yang percaya dengan bisnis ini dan untuk itu kami butuh orang yang bisa membawa kami ke fase tersebut orang yang sudah terbiasa menjalani fundraising um, kenal dengan orang-orangnya ngerti linggonya gue sama angga tentu bisa belajar apalagi angga yang gue yakini dan banyak orang tahu juga growth mindsetnya tinggi tapi kalau kita kami jalanin sambil atau belajar sambil jalanin, ya kan selalu ketinggalan sama orang yang sudah ada di situ gitu. Um, kasihan komikanya dan kasihan cita-citanya dan kasihan komika-komika Indonesia kalau lari kami tidak secepat yang sebenarnya bisa kami lakukan. Maka dengan itu hadirlah si Daniel Santoso ini. Daniel Santoso ini salah dia sesuai dengan secara skill set sesuai dengan yang dicari oleh para komisaris um, tapi bukan cuma itu yang paling menyenangkan dari Daniel adalah bahwa dia mencintai stand up dan dia sudah nonton stand up bukan cuma nonton gua nonton komika komika lain dari lama banget dari 2013 gua udah ditonton Daniel di teater besar Jakarta mesake bangsaku. Lu bahkan nonton stand up pun buka belum. Kemungkinan besar ya, lu nonton stand up aja belum. Apalagi nonton stand up secara langsung. Daniel udah duduk di barisan paling depan mesake bangsaku. Dan hubungan kami jalan terus. Bahkan waktu markas Comika berdiri pertama kali, satu-satunya orang yang ngirim bunga ucapan selamat, Daniel Santoso. Dan jadi Daniel tahu stand up, cinta stand up. Daniel adalah orang yang tepat untuk dititipi cita-cita komika hidup dari karya. Akan ada konten di mana gue ngobrol sama Daniel dan lu bisa berkenalan dengan Daniel. Tungguin aja akan ada di YouTube gue. Um, tapi jalan dengan Daniel ke beberapa pihak, ngelihat Daniel uh, pitching dan uh, kami sebagai komisaris dengar apa yang jadi arahannya Daniel, apa yang dia mau lakukan apa yang dia rencanakan dalam dua tahun pertama, apa yang dia rencanakan empat tahun, dan apa yang dia targetkan di tahun 2030, membuat gue merasa emang Daniel adalah orang yang tepat untuk membawa ini ke fase berikutnya. Bahkan semua talent di Comica Management itu kenal Daniel, karena Daniel pernah nonton show-nya mereka. nggak usah, nggak usah talent deh. Komika-komika pas ngeliat Daniel, lah ini mah nonton gue, gitu pasti. Bukan cuma nonton acara Comika, nonton dia nonton Radit, dia nonton acaranya Melly. dia, dia nonton semua stand up. Jadi dia di dalam skena ini dan lucu ya ngeliat dia yang tadinya dari orang yang fans dengan stand up, terus jadi pelanggannya Comika, sekarang jadi memimpin Comika. Ya, sangat-sangat optimis. Gue sih makin makin lega karena dengan ini gue jadi A nggak bingung lagi karena tadinya tuh gue komisaris, CEO, talent, ada banyak meeting yang aneh banget posisinya bingung ini 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 yang lagi ngomong panji yang mana nih gitu ada tiga gitu ini tuh gak bener lah udah dari lama harusnya diperbaiki sekarang gue hanya jadi talent dan jadi komisaris utama Um, dan dengan itu semua arahan bisnis, executive decisions ada di Daniel dan gue bisa tetap membantu mengarahkan perusahaan sebagai komisaris utama dan juga saat ini pemegang saham mayoritas tapi gue juga bisa lari lebih enak di New York karena uh, capek sekali capek sekali bolak-balik kayak Desember gue di Jakarta 3 minggu Januari gue di Jakarta dua minggu, Februari gue di Jakarta 10 hari, bolak-balik ini bikin badan gue capek secara fisik, mengagumkan bagaimana dengan semua itu gue masih secara fisik oke okay banget gitu, oke okay banget lah orang gue kemarin habis lari 10K masih bisa main bola, bisa main... oke okay banget lah gue tuh 44 tahun loh tapi tetap sakit di badan tetap sakit di mental juga capek juga jadi enak gitu gue nggak punya uh, peran yang membuat gue harus terlalu sering bolak-balik uh, dan itu baru ngomongin Desember ke Februari ya tahun lalu kan gue lebih sering bolak-balik lagi bahkan dari 2022 2022 2023 2024 awal kemarin karena gue punya peran sebagai uh, CEO dan kalau boleh jujur Ketidakmampuan Comika untuk walaupun sekarang sudah mulai geser sih. Kemarin Comika tuh sangat mengandalkan panji sebagai penghasil revenue karena Comika lagi geser ke era baru di mana andalan utamanya adalah dari IP dan subscription. Sekarang kami udah mulai itu jalan di IP dan subscription sehingga kalau dari belahan revenue-nya akan kelihatan bahwa kebergantungan sama Panji udah berkurang sehingga gue mungkin nggak perlu sering bolak-balik lagi untuk itu plus di tangan Daniel arahan bisnisnya akan lebih baik lagi hmm. happy lah gue di tahun ini ada banyak yang mau gue rapihin lagi karir gue di New York kesehatan gue fisik dan mental bisnis gue Very hopeful, very optimistic about what's going to happen in this year and the year ahead untuk Comika, Gue udah lihat bahkan, udah lihat hasilnya. Dan gue yakin ini akan berdampak baik kepada lo yang menikmati karya-karya uh, dari kami di Comika. Untuk sekarang itu dulu, terima kasih banyak. Uh, di episode berikutnya lo akan banyak ngeliat kegiatan gue di New York lagi setelah dua episode di uh, Indonesia dan sampai dengan episode minggu depan kalau gitu sebelum gue tutup ini yang lo lihat adalah merch id weekly vlog karena id weekly vlog kan udah nembus 100 episode ini si puff jacket putihnya kalau nggak salah ini kan logo id nih uh, masih po ini koordinat Indonesia ini plus 62 keren ya <laughs> Silahkan disikat di fisikal. Ada versi hitamnya nanti gue coba untuk kasih lihat. Atau setidaknya di episode minggu depan gue kasih lihat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand-up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua ada tiga level ada yang 30.000 rupiah 125.000 rupiah ada yang satu setengah juta rupiah masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri tapi yang pasti dari yang 30.000 rupiah lu udah bisa akses semua video stand-up gua di New York City tanpa disensor tanpa dipotong termasuk video-video yang sebelumnya terima kasih sekali lagi Ah. Tapi takjil favoritmu, selama Ramadan tak apa? Takjil favoritmu Takjil favorit ya? Iya Takjil tuh, jajanan-jajanan sebelum berbuka itu loh Apa ya? Lupis Lupis? Lupis, lupis. Kok lupis? Lupis lah Yang suka lupis? Gorengan-gorengan uh, gitu? Kok suka kue basah, kue kering? Kering Atau kue basi? Kering 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 ya? Ah. Uh -huh. Lupis kan kue basah, Babi Oh iya Sepatah Berarti ya tapi, pada umumnya, aku banyaknya yang kering. <laughs> Keringnya apa? Masa ditanya favorit? Lupis, tanya kue basah. Lupis kue... goreng pisang, pis goreng, pis goreng. Pis cok, pisang goreng oh. pisang. Gak nunggu Lebaran, goreng pisang juga gak nunggu Lebaran sih. Lupis punya nunggu Lebaran, semua yang dijual di Lebaran itu gak nunggu Lebaran. Ada kecuali ketupat ketupat mana ada ketupat sayur lima oh, iya. ada ketupat monyet ya udah ya. gua tahu lagi tahu kan emang iya namanya ketupat iya disebutnya ketupat monyet ketupat monyet tapi tak ada favorit itu apa enggak tunggu itu ketupat monyet apa yang monyet yang dimasak yang jual apa enggak tahu ketupat monyet katanya oh kalian kau belum pernah ke sana udah udah ada monyetnya enggak ada terus tapi enak, sangkin enaknya monyet gitu-gitu. Sampai emosi.